Ini aku Bu, Piko Halo. Bu. Oh, Piko. Piko di mana ya? Ini di Solo Bu. Oh, di Solo. Iya, Dekat sana terima kantor bar Bu. kasih. Oke, terima kasih sudah bisa Iya gitu Bu. bergabung. Oke, iya. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan Rumah Belajar. Baik, hari ini Bu Ai mengenalkan diri dulu ya. Bu Ai mengajar di YPAC Jakarta. Ya, Kebetulan pembelajaran hari ini, ya. kebetulan aku juga ini sekolahnya di YPC Bu. Oh iya, betul, saudara ya. Kelasnya di kelas ini kelas 5 SD D. Oke, iya, baik. Bu Ai, hari ini akan mengajarkan tentang motorik halus. Nah, ya, motorik halus ini, anak-anak kan kalau yang sipi masih harus banyak belajar dan berlatih ya. Nah, coba Bu Ai menyapa lagi, ada siapa lagi nih di sini? Sudah ada nggak yang dari YPAC Jakarta? Ada. Ada nggak? Ada siapa nih? Radit ya. Iya. Selamat pagi Radit. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Selamat pagi Adit. Selamat Pagi. pagi. Permisi, Bu. Pagi, pagi, pagi. Iya. Ya. Nah, hari ini kita mau lihat. Nah, coba lihat. Lihat, ada gambar apa ini ya? Gambar Apa ya? ini anak-anak lagi melaksanakan upacara, Bu. Wah, pinter. Nah, hari ini hari apa? Hari Senin, Bu. Hari Senin. Iya, biasanya kita laksanakan upacara ya. Ya, upacara-upacara, Bu. Tapi berhubung hari ini kita tidak upacara dan tidak sekolah. Nah, karena apa ya? Ini karena Kenapa virus ya? corona, Bu. Wah, Kebetulan di pinter. Seoul juga lagi ini, apa, lagi diliburkan selama 2 minggu. Oh, iya. Tapi kalian tetap belajar ya, semangat ya meskipun belajarnya di rumah. Rewel. Iya. Coba lihat. Kita amati gambar ini. Nah, di dalam gambar ini ada apa saja ya? Ada ini apa peserta upacaranya itu murid-muridnya Bu. Ada murid-muridnya Bu. Iya, ada murid-muridnya. Ada Terus ada tugas apa upacara. lagi? Ada tugas upacara. Terus ada apa lagi? Ada ini kayaknya sih penjaga. Ini apa Seru penjaga banget. ini yang bendera mungkin Bu. Huh? Pengibar tugas, pengibar bendera ya. Bener Bu. Terus Raditya mana coba Raditya? Adit ada nggak Adit? Ada. Nah sekarang boleh mau tanya deh. Coba Adit lihat. Adit ada apa Adit di gambar ini Adit? Ada yang bertugas. Opa. Upacara. Terus sama ada apa? Bendera. Bendera, pinter. Terus ada siapa temannya selain Adit dan tadi siapa ya? Yang dari Solo? Piko, Bu, Piko. Piko. Terus ada siapa lagi? Coba Ibu mau Bu Aimu tanya lagi siapa? Ada siapa lagi? Ayo yang bergabung. Ini, Bu. Saya boleh perkenal Satunya diri bingung, Bu. dulu nggak, Bu? Ya? Boleh perkenalkan diri dulu nggak, Bu? Oh, mau perkenalkan diri boleh deh. Ya, silakan. Ayo. Oke. Nama saya Viko Muhammad Saputra. Saya dari SLB DIPAC bagian Surakarta. Saya kelas 5 SD jenjangnya D. Oh, jenjangnya deh. Wah, pinter, hebat. Nah, kalau Bu Aini sekarang mau ngajarin dulu anak-anak yang kecil. Kalau di YPAC Jakarta itu ada kelas TK. Nah, jadi Kakak Piko boleh mengamati, boleh membantu, boleh melihat ya, Kak ya. Iya.
Nah, di sini coba ada siapa lagi ya selain Adit? Ada siapa tuh? Petra, Bu. Oh, ada Petra. Halo, apa kabar Petra? Kiki. Ada Kiki. Wah, semangat belajarnya pinter-pinter nih. Mana Kiki? Mana Petra? Hai. Hai Kiki. Hai, Bu. Hai, Ibu. Iya, hai Petra. Hai, iya, pinter ya. Wah, lihat ya. Nah, coba Kiki lihat. Ibu Ai punya gambar apa tuh, Ki? Kiki lihat gambar apa tuh, Ki? Upacara. Upacara. Iya, pinter. Hari ini Kiki kan harusnya upacara ya? Senin. Iya, hari Senin harusnya upacara enggak? Biasanya Kiki upacara enggak? Iya, hari ini Kiki nggak upacara kan? Upacara. Iya, tapi hari ini Kiki tidak upacara, upacaranya di rumah. Upacaranya di rumah karena ini, Bu. Apa karena virus corona sudah? Ada virus corona tuh kata kakak Piko ya. Nah, coba Kiki nah, lihat ini apa? Di Solo ini diliburkan selama 14 hari karena ini Oke, virus corona. Iya, ntar sama. Sama ya, kita juga lagi libur, kita belajarnya nggak boleh libur. Iya, nah, belajarnya. Kiki lihat, Ki. Di gambarnya, Kiki, ada apa saja, Ki, gambar ini, Ki? Ini saya tahu. Bendera. Ini bendera. Ada bendera. Terus apa lagi? Anak pembaris upacara. Anak berbaris upacara. Terus? Hormat bendera. Ada hormat bendera. Bendera. Pinter, ada hormat bendera. Coba kita lihat gambar berikutnya ya. Nah, coba dilihat. Oh ya. Naik coba. Wah. Halo siapa tuh? Ada Bang Alfat. Nih. Safik, Bu. Safik, iya. Selamat pagi, Safik. Ibu Ai. Ya, dalam ya. Nangis minta ampun. Aduh, mohon maaf, mohon maaf. Mohon izin diulangi lagi untuk sharing screen-nya, Bu, karena tadi. Banget sih Taufik tuh. Kenapa, Pak? Ya, sebagai presenter sehingga tadi share screen. Kenapa, Pak? Halo? Halo Ibu. Ya, halo Ibu Pak. Mohon diulang share screen-nya ya Ibu. Karena tadi ada adik yang mengubah dirinya sebagai presenter, kemudian men-share tampilan HP-nya. Oh iya, baik. Diulang Ibu ya. Share screen-nya Ibu. Halo, Bu. Ya. Halo. Ini ada. Bentar ya. Putus ya. Oke, bagaimana sekarang? Lihat coba. Itu udah jauh. Nah, gambarnya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Oke, dilihat anak-anakku. Coba ada siapa aja di situ? Lihat. Ada siapa ya?
Wah, ada yang nangis nih. Tapi ini kenapa? Sepertinya kok menurutku itu sih ada murid-muridnya sama gurunya, Bu. Sedang apa ya? Saya. Sedang menurutku dia iya. Sedang duduk, Bu. Iya, ini adik-adik dari YPAC Jakarta yang mengadakan upacara hari Senin pagi. Nah, ya. Tuh, halo. Tuh, di situ banyak di sekali lapangan teman-teman. Atau gimana, Bu? Iya, di lapangan upacara. Kita, karena upacara itu wajib bagi kita, ya. Bagi anak-anak itu wajib upacara bendera setiap hari Senin. Hari Senin itu memang wajib, Bu. Iya, betul. Nah, sekarang Bu Ayu mau tanya. Tadi kan katanya di gambar yang pertama itu ada gambar bendera, terus ada gambar peserta upacara, terus ada gambar yang hormat bendera. Nah, sekarang Bu Ayu tanya, apakah anak-anak bisa nggak ya hormat bendera? Ya, bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Coba dicoba. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat caranya bagaimana ya. Yang duduk di kursi roda. Boleh. Nah, lihat. Caranya itu enggak salah. Kita harus berumahnya kalau yang bisa berdiri. Yang bisa berdiri. Yang bisa gini, berdiri. Hai Darel. Darel baru nyambung. Ya. Begini bukan, Bu. Ini cara ya, hormatnya. Mana coba lihat. Hai tuh, lihat kita ya. Mohon maaf. Iya, pintar. Iya kan? Siap ya. Kalau yang bisa berdiri itu boleh harus siap. Tangan yang lurus ke bawah. Di samping badan ya. Kalau yang duduk di kursi roda itu tangannya di samping juga, badannya lurus lihat ke depan. Badannya lurus lihat ke depan. Terus itu kalau nggak salah matanya lihat ke depan, pandangnya nah. Tangannya yang kanan, mana tangan kanan? Coba tangan kanan mana? Ini Bu, ini Bu. Kanan mana? Iya, tuh Dada pinter. Kiki mana Kiki tangan-tangannya? Iya. Gimana tangan-tangannya? Syafiq mana? Itu Petra mana? Adit? Adit mana Adit? Ini Bu, tangan kanannya. Ah, iya. Coba lihat tangannya seperti Bu Ayu. Tangan kanannya, ini jari-jarinya harus dirapatkan. Ini dirapatkan ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak? Ayo. Nah, Kiki. Mana Jahira? Belum kelihatan Jahira mana? Jahira udah lihat Bu Ayu belum? Bu Ayu udah kelihatan Jahiranya belum ya? Oh iya tuh Darel kelihatan. Nah Jahira mana Jahira? Ayo. Kiki udah kelihatan belum Bu? Iya. Kiki udah mana Kiki? Nah tuh udah Kiki kelihatan sih jelas. Ya. Tadi Jahira belum Bu? Lu mana Jahira? Jahira. Oke, Jahira tapi belum kelihatan gambarnya. Jahira belum kelihatan gambarnya, Bu. Oh, Darel baru itu Mas Piko udah kelihatan pinter Mas Piko. Nah, kalau sudah dirapatkan begini anak-anakku. Iya, iya Petra. Hai Petra. Anak-anak, mama-mama, mohon maaf. Kalau memang keadaan kondisi putra-putrinya tidak mampu untuk ke atas, boleh nggak apa-apa. Sebisanya, jangan dipaksakan, ya. Kalau ini hormatnya, ya. Kalau nggak salah begini ya, Bu? Iya, pinter. Kalau kakak Piko hebat, sudah kelas 5. Mana Jahira, ayo. Jahira sudah ada namanya keluar, tapi mukanya belum kelihatan. Ini apa di mode video ini? Dari tadi belum kelihatan ya, Bu? Belum. Belum kelihatan tuh, apa kapik? Aduh, gimana nih, Pak? Nah, ya. Pencet tombol videonya itu, Bu. Pencet yang tanda gambar videonya. Ya, baik. Nah,
Ini sudah, kalau sudah dirapatkan, tarik ke arah pelipis nih. Ini namanya pelipis di sini. Coba. Apa yang bisa? Selain kakak tadi, Kiki coba, Ki. Coba, Ki. Angkat tangannya, Kiki pintar. Kiki hebat. Coba, Ki. Mana? Pelan, Ki. Angkat tangannya pelan-pelan, Ki. Ayo. Coba, Kiki. Mana? Nyampe enggak? Nyampe enggak, Kiki? Nyampe enggak, kira-kira. Ayo. Mana ya, Kiki ya? Nggak kelihatan, Kiki. Dan dari hormatnya mana? Tekan dikit. Tangannya. Ya. Ayo, mana Daryl? Mana Daryl? Nah, Raditya tuh. Ayo, Raditya. Coba hormatnya bagaimana, Raditya? Udah dengerin. Hormat. Gerak. Ayo. Iya, pinter. Hormat. Hormat. Gerak. Wah, Raditya pinter. Petra, mana Petra? Raditya. Raditya. Hai, kan bisa ketemukan hari ini kan enak kan? Tuh, hormatnya begini. Petra kelihatan, mah. Nah, ini. Ya, hormat beliranya seperti ini. Hormat. Nah, ya harus dengarkan dulu. Kalau belum ada pendengar apa dari aba-aba dari pemimpin upacara, umpamanya tegak, gerak, belum belum boleh lepas. Nah, ini ya, anak-anak. Kalau anak-anak bisa sampai ke sini ke atas pelipis, nggak apa-apa. Tangannya diangkat begini juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini bisanya, iya. Ayo ke Kirana. Kirana baru bergabung. Ayo kita mencoba untuk latihan hormat bendera. Ayo mana Kirana? Nah, kalau sudah begini, kita turunkan lagi. Tegak. Coba lagi ya. Dicoba lagi jarinya dirapatkan. Ingat. Jarinya dirapetin. Ya. Nah. Terus tarik ke atas sini. Ke pelipis. Ini namanya pelipis di sini. Nih. Pelipis sebelah kanan. Nah ya. Saya misalnya sampai sini. Gak apa-apa. Ya. Berarti saya belum babusanya sampai sini. Boleh juga. Tapi kalian pandangannya lihat ke bendera. Ya. Pandangannya lihat ke bendera. Oke. Okay. Ya, gini bendera. Bu. Nah. Iya, Kiki bisanya sampai sini nggak apa-apa, Kiki hebat. Nah, tuh pinter udah sampai ke sini. Iya, bisa kan? Nah, itu namanya hormat bendera. Kita menghormati bendera. Oh, jangan kalau lagi ngobrol sendiri. Oh, Jahira, Jahira kelihatan. Ayo, Jahira. Bagaimana Jahira? Lagi hormat tuh nggak mau dia. Nggak mau, iya nggak apa-apa. Tadi katanya capek. Iya, nah anak-anak kalau sudah begini nih, tangannya jangan lupa harus rapet. Ini nomor satu, jari-jarinya dirapatkan. Ya, jari-jarinya dirapatkan. Terus tarik ke atas, ke sini nih. Nih ini namanya pelipis sebelah sini. Pelipis. Bisanya, dicoba berulang-ulang. Nanti kalian pasti bisa, ya. Tadi Raditya sudah pinter, Kiki ya, juga sudah. Terus Petra juga masih agak gelap, tapi kelihatan. Jahira tadi kelihatan. Kirana mana ya Kirana? Kirana belum kelihatan. Atau ada yang lainnya yang ikut bergabung? Kak Piko, ada lagi enggak? Ke telepon ya. Belajar online. Iya, ada lagi enggak? Coba. Belajar. Ya, itu tentang hormat bendera. Jadi, kita melatih tangannya biar lemas. Nggak boleh dikakuin. Harus lemas pelan-pelan. Nah, pelan-pelan tangannya diangkat. Boleh dibantu sama tangan yang satunya. Ini dibantu begini, boleh ditarik ke atas seperti ini. Ya. Boleh, enggak apa-apa. Ini aku enggak kuat, Bu, tangan sebelah kanan. Boleh dibantu dengan tangan sebelah kiri. Diangkat gini nih, lihat seperti Bu Ai diangkat begini. Boleh. Ya. Dan yang satunya ngangkat begini. Nah. Tuh. Nah, sudah bisa hormat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Coba kita gambar apa nih?
Ayo, siapa tuh ada suaranya? Kedengeran. Dare, Bu Arsi. Dare, siapa Dare? Bye. Hey, oh, hormatnya begitu Dare. Itu mah garuk-garuk atuh, hormatnya begini. Mana Dare? Mana Dare? Hormatnya. Iya, hormatnya begini. Iya. Tuh, Dare hormatnya begini, pintar. Pintar. Dare hebat. Iya. Hei, hormat bendera ya Dare dia. Iya. Dare enggak. Mana? Iya. Tuh. Dare baru kelihatan lagi tuh. Kenapa? Ayo Dare. Tanya kamu, Bu. Dare. Pura-pura ngantuk, Bu. Pura-pura ngantuk. Iya. Ayo. Ayo. Iya, baik. Kita teruskan ya. Baik, kita teruskan ya. Kirana kelihatan belum, Bu? Nah, itu Kirana itu baru kelihatan. Halo. Coba Wong belum lihat. Kirana bisa hormat enggak? Hormatnya mana? Iya. Nah, anak-anak kalau seandainya tangan kanan belum bisa, boleh hormatnya pakai tangan kiri enggak? Tapi kan kalau yang betul pakai tangan kanan. Tapi kalau kondisi anak-anak tidak belum bisa, nah boleh pakai tangan sebelah kiri. Tapi bisa pakai tangan yang sebelah kanan. Kirana pasti bisa. Coba. Coba. Kirana dicoba. Coba. Mana yang kanan kirinya turun? Ayo, Bu, ini. Nah, bisa. Bisa kan sebelah kanan, Bu? Makanya dicoba dulu. Diusahakan pakai tangan kanan ya. Kalau enggak bisa, boleh pakai tangan kiri. Boleh pakai tangan kiri. Ya, ya. Ya, sudah bergabung. Siapa lagi? Yang bergabung? Bergabung. Siapa nih? Mama siapa? Mama siapa? Ayo Dare, kenapa Dare? Ayo Dare, kenapa Dare? Kalau gitu kita nyanyi dulu deh. Ya, dengerin suaranya. Selamat pagi, Adit. Selamat pagi, Adit. Adit jawabnya. Adit jawabnya. Selamat pagi, Adit. Selamat pagi, Zahira. Zahira. Ibu. Iya. Selamat pagi, Kirana. Pagi, Bu. Iya. Iya. Selamat pagi. Ya.
Selamat pagi, Petra. Halo, Bang Petra. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi. Mama belajar di rumah. Ada yang rewel enggak? Ada, Bu. Pinter semua ya. Oke, baik. Kita teruskan lagi ya. Kenapa nih? Lagi yang masuk, Bu Ayu Ucu. Ya, halo. Ini saya Ika, Bu, dari Pusdatin. Oh iya, Bu. Salam kenal, saya Ayu. Ya, sudah banyak masuk ya, Bu, ya, anak-anaknya. Ya, alhamdulillah. Anak-anak semangat, Bu. Ya, alhamdulillah. Iya. Belajar ya. Ya, terima kasih, Bu, atas kami diundang untuk di sini. Terima kasih banget atas pengakuannya kepada kami ya, Bu. Iya, terima kasih. Nah, baik anak-anak. Nah, setelah tahu bendera kita tadi warnanya apa ya? Ayo siapa tahu bendera kita warnanya? Wah, merah putih. Coba merah putih, merah artinya apa ya? Merah red, betul. Bahasa Inggrisnya red. Wah, red, keren. Artinya keberanian, Bu. Artinya apa? Keberanian. Pintar tuh kakak Piko. Itu merah itu artinya berani. Terus ada merah dan apa? Putih. Nah, putih artinya apa ya? Cuci. Bukan bahasa Inggrisnya sayang. Artinya. Merah itu artinya berani. Anak-anak pada berani kan? Yang sudah diperininkan sama mama, disuruh ngapain ya tugasnya hari ini? Kita mau belajar apa ya? Hah? Apa, Dit? Kurang kenceng? Warnai. Oke, pinter mewarnai. Mana coba punya adik mewarnainya, mana? Coba dilihat.
Bu. Mana coba diliatin ya. Nih, maaf ada gangguan di sininya Bu Ai nggak bisa ke bawah nih. Lihat dulu. Belum diwarnain, Bu. Oh, belum diwarnain. Oke. Gambar bendera kita tadi warnanya apa? Warnanya apa tadi? Red sama white. Wih, pinter. Coba yang rednya kita warnain. Adit mau bisa anak-anak menggunakan pensil warna, oke. Krayon boleh, juga cat air boleh, ya. Kalau umpamanya anak-anak biar mama-mama untuk mama-mama biar tangan anak-anaknya lebih bergerak lagi, itu enaknya menggunakan cat air. Tapi kalau tidak ada boleh menggunakan krayon, ya. Coba kita mulai mewarnainya, Adit. Tadi warna red. Adit, warnai. Warnai. Ada. Iya. Nang konser pun mulai diwarnai. Coba. Coba warnain. Nah, warnain, ayo. Ayo. Coba buat itu. Coba. Ada yang pinter, ada yang hebat. Mana yang baru? Mana? Punya darah sudah jadi hebat ya, hebat ya. Oh, darah mewarnai sendiri. Iya. Iya. Darah hebat. Coba diwarnain pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Kirana. Kirana. Adit. Mamahnya boleh dilihatin, boleh dilihatin yang lagi mewarnai. Nah, biar tangannya kelihatan. Boleh. Lihatkan kameranya ke anak-anak biar kelihatan. Anak-anak sedang mewarnainya. Nah, mana Kirana? Kirana. Kiki mana Kiki? Petra. Ayo. Coba diliatin. Ya. Wih, Dara sudah pintar Dara ya. Dari. Hai Dari. Dara udah mewarnai. Oh, udah minta berdoa. Tunggu ya nanti sayang. Kalau udah selesai belajarnya, baru kita berdoa, mau pulang berdoa. Iya, pintar udah tahu ya. Kalau udah selesai langsung tangannya begini, wah hebat. Ya, ya kalau mana coba pembelajarannya biasa. Biasanya kalau kami di YPAC Solo juga melakukan hal yang sama. Iya, sama, pintar. Memang kita kalau sudah melaksanakan kegiatan itu harus berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kita berdoa. Doa. Ya. Pintar ya. Kalau Kapiko udah pintar mewarnainya. Kapiko belajarnya harus lebih tinggi lagi, besok-besok lagi. Nanti Bu Ai sampaikan juga. Nanti yang kalau namanya itu kelas yang besar. Kita mulai dari kelas awal dulu ya, Kapiko. Iya. Tapi kok juga boleh liatin adik-adiknya. Kamu enggak? Di YPAC Solo ada TK-nya? Ada. Namanya mulai dari awal dulu. Tapi kalau Kapiko kan kalau motoriknya sudah bagus, Ibu Ayu lihat tuh Kapiko tangannya udah mulai bagus ke sini, wah hebat. Nah, tapi masih banyak teman-teman kita, adik-adik kita. Yang itu yang masih perlu latihan motorik. Iya, tuh itu Petra, itu ada Bang A. Mana Kirana? Ya, mana Kirana? Ya.
Ya, Kirana, ayo ngasih Kirana, warna ayo, yang semangat lagi yang penuh ngasih warnanya. Ngasih warnanya. Ya. Iya. Boleh keluar garis. Ngasih warnanya nggak boleh keluar garis. Warnanya nggak boleh keluar garis. Mana punya adik? Mana punya adik? Punya adik mana? Lihat, diangkatin gambarnya. Udah kalau udah selesai. Tadi kayak Dara udah selesai diangkatin. Punya Dara mana Dara? Ada ayo diangkat punya Dara. Mana punya Dara mau warnainnya? Wih, tuh pinter kan hebat tuh deh. Iya, pinter. Yuk, ayo Kirana yang semangat. Petra juga tadi sudah Bu Ai lihat. Petra juga mencoba. Ayo. Dipegangin boleh, nggak apa-apa kalau yang belum bisa mewarnai ya. Ayo. Nah, siapa lagi? Mohon maaf nih, ini Bu Ainya nggak bisa. Error juga nih. Dari Jakarta. Baik. Baik. Mana coba Kiki dilihat. Kasih warnanya mana Kiki? Tunjukkan. Mana? Mana? Nah, hebat. Ye, pinter. Iya. Ayo, ayo ya udah lagi ya udah. Nanti, nanti. Oh, udah selesai. Hai. Ya Ira udah Bu, selesai. Selesai. Dilihat. Ba, dilihat. Kan enggak Bu Jaira Bu. Yatin. Yatin yang masih putih itu. Nih ya. Nih baru kelihatan. Sekarang setelah kita hormat bendera, karena kita mewarnai benderanya. Wah, sudah pintar bendera. Tuh, no, lihat siapa nih? Ada gambar siapa nih? Nah, tuh bisa kan? Kalian boleh menggunakan apa saja mewarnainya. Petra, udah selesai nih, Bu. Cici pakai krayon, Bu. Boleh pakai krayon. Nah, boleh pakai krayon. Ya, tuh ada Dare, mana Dare? Dare, mana Dare? Iya, itu siapa tuh? Wah, punya Kirana hebat. Kirana sudah jadi. Benderanya pintar. Ah, ayo, mana lagi siapa? Mana Bang Petra belum kelihatan? Bang Petra ada suaranya, tapi belum kelihatan. Nah, nih, Petra, tuh, ada siapa nih? Ana Petra. Oh iya, Bang Petra. Petra. Aku udah. Ya. Udah. Adi tuh pinter, Petra. Iya. Ya. Siapa lagi? Kiki. Kiki. Kiki sudah. Iya, Kiki, Verena belum ada ya, Verena belum kelihatan nih, Verena nih. Ini belum nge-print, Bu. Nggak oh. apa-apa. Nah, ya. Selesai semua, Bu. Senang lihat Bu Aya ini. Kangen ya, Ibu Ai juga kangen sama kalian semua. Nah ya, jadi kita harus latihan terus sekolah. Sekolah. Oh. Mau?
Iya, mau sekolah iya. Saya juga kangen. Ya, kita berdoa ya. Mudah-mudahan virusnya segera pergi. Nah, jadi kita bisa sekolah kembali. Ya, kalian anak-anak hebat harus berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Jadi virusnya cepat pergi. Jadi kita bisa berkumpul. Kita bisa berkumpul. Aduh. Ini tadi kan? Benderanya. Ayo, sudah naik. Ayo, sudah dua naik. Bagian atas warna merahnya, white-nya, warna merahnya di bagian atas. Di bawah. Di bawah. Atas. Iya, awas. Awas ya. Sekligor aku sekligor di atas. Pintar. Siapa lagi yang belum? Ini lagi sekolah. Ini kata gurunya ini sekolahnya. Kirana. Tegur sapa ya. Tegur sapa ya. Ada ini juga. Hebat nah, ibu semua ini. Semangat ya, meskipun belajar di rumah. Belajar di rumah. Boleh rewel. Boleh rewel. Harus belajarnya harus rajin. Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Coba lihat. Coba lihat. Petra, ada Adit. Ada Adit. Ada Zahira, ada Zahira. Ya. Ya. Baik, mana lagi ini coba? Mana lagi coba? Sudah. Ini ya, lihat ini ya. Kita belajarnya membayangkan memayangkannya. Ibu tahu Sudah pengen sekolah. Sudah pengen sekolah. Sudah kangen ya sama kelas. Kangen ya sama. Aini. Aini. Tapi kok masih kamu kok yang dari Solo masih ada Solo masih ada Halo. Halo. Atau ada yang lain? Atau ada yang lain ya? Alhamdulillah. Sakit. Ya. Ya. Lagi tuh ada siapa? Ada peserta siapa coba? Ada peserta siapa coba? Bu. Ya. Baik, Bu. Lihat. Jadi gerakan. Jadi gerakan tangannya harus pelan-pelan. Warnanya pelan-pelan, hidup. Nah, pokoknya kalian, pokoknya kalian, ya hebat. Mana coba? Mana coba? Siapa lagi? Ini nggak kelihatan lah. Ini nggak kelihatan lagi. Ini mana ini? Ini. Kirana. Kirana. Terus. Lagi Adit mandi ambil Adit. Adit mau warnainya. Sudah belum Adit. Adit. Mana? Mana? Adit ada Adit. Ada nih Bu. Ibu warnainya. Warnanya sudah Bu. Harus penuh. Bisa enggak ya? Sekolah. Ya. Ada pengen sekolah.
Dengan sekolah ya semuanya. Iya, dengan sekolah. Halo, masih ada? Masih ada. Nah ya, Apakah Kapiko nggak jelas? Coba diulang lagi, ada pertanyaan Kak Kapiko. Ini saya mau sekolah lagi, Bu. Saya ini apa rindu teman-teman saya. Mudah-mudahan ini apa? Namanya Ya, boleh. Jadi ajak teman-temannya untuk belajar di rumah belajar ya. Itu materinya setiap hari berbeda. Ya, sekarang kita membuat agenda dulu untuk adik-adik yang latihan motoriknya halusnya bagus ya. Pokoknya anak-anak, adik-adik semua nih anak-anaknya Bu ini bisa belajar. Hebat-hebat kok. Kalian hebat. Nah, dicoba. Pokoknya pegang. Ayolnya pegang. Ingat, tidak boleh keluar. Warnanya tuh selesai. Terus kalau kita hormat bendera. Di upacara itu ada kegiatan apa saja? Bernyanyi. Selain hormat bendera itu, ngapain aja ya? Ayo. Bernyanyi karena buat apa ya kalau upacara ya? Ayo, Mei, kalau lagu wajib apa? Raditya Cici. Lagu itu, Bu. Indonesia Raya. Terus lagu apa lagi? Biasanya kita menyanyikan lagu apa? Raditya. Kalau di Kapiko, kegiatannya selain bendera apa lagi? Kalau habis naikin bendera biasanya. Pembacaan janji siswa. Kita coba dulu ya. Siapa yang berani membacakan janji siswa? Siapa yang berani? Wah, Kirana berani. Ayo. Siapa yang bisa baca janji siswa? Oh, Raditya. Coba Raditya baca janji siswa. Coba bagaimana?
Saya Bu. Ya, nanti setelah satu taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pintar. Patuh dan hormat kepada guru dan orang tua. Pintar. Sayang kepada sesama teman. Empat, akan belajar bersungguh-sungguh demi pengabdian kepada nusa bangsa, negara dan agama. Pinter. Sekarang giliran Kiki. Coba Kiki, mana Kiki? Jadi harus patuh sama orang tua. Kalau selama di rumah, kalian harus patuh sama orang tua. Gak boleh rewel. Gak boleh bosan-bosan. Boleh, kita harus disiplin. Tidak boleh keluar rumah. Biar kita sehat. Iya. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, Adi. Yang ketiga, sayang, sama teman, sama temannya, enggak,
Iya, pintar. Sayang teman. Terus yang keempat apa ya? Masa belakangnya doang, buntutnya aja. Apa dulu? Yang keempat apa dit? Apa? Akan? Mana Edit ya? Oke. Suaranya mana? Kepada bangsa, bangsa, negara, dan agama. Pintar akan belajar bersungguh-sungguh ya. Nah, jadi belajarnya meskipun kita tempatnya tidak di sekolah, tempatnya di rumah, kita belajarnya tetap harus bersungguh-sungguh ya. Ya, Ki? Kiki ya, sungguh-sungguh belajarnya. Belajarnya sama, yang penting kalian mengerjakan semuanya. Nah, terus tadi kan selain membacakan janji siswa, terus apa lagi ya? Lagu wajib. Siapa yang berani menyanyikan satu lagu wajib? Lagu wajibnya boleh apa saja. Boleh, kita dengerin. Dengerin dulu Pak Pipo ya. Menyanyikan satu lagu wajib. Dengarkan ya. Saya mulai ya, Bu. Ya, boleh. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, Kakak Piko. Mana ya Kakak Piko? Coba diulang satu, lagi. Dua, tiga. Satu Nusa. Pinter ya, nanti lebih hafal lagi ya kak ya, lagu yang lainnya. Nah, anak-anak biar kedengaran jelas yang nyanyi gantian. Nah, sekarang ibu mau tunjuk dulu deh. Raditya. Coba, mana Radit? Yuk.
Adit menyanyi lagu apa? Adit menyanyi lagu apa? Lagu wajib apa? Lagu wajib apa? Hai Adit. Hai Adit. Apa Bu? Ya Adit menyanyi lagu ya, wajib apa? Adit menyanyi lagu wajib apa? Lagu wajib. Lagu wajib. Wajah, Bu. Adit masih bingung ya. Boleh kan ya? Indonesia. Oh, kedengeran Ki? Bahasa kita bersama pinter. Nanti dihafalin lagi ya Ki ya. Ki udah hebat, sudah berani. Nah, ayo sekarang Raditya, ayo siapa yang mau nyanyi? Ya, ada teman lain lagi selain Kakak Piko, yang lainnya siapa ya, ada enggak? Ayo Raditya, mana Raditya? Raditya-nya malu, Bu. Kenapa malu Raditya? Ayo. Raditya hebat kok, kan pintar. Ayo, nyanyi Garuda Pancasila. Oke, kita temenin. No. Nyanyi itu Mars Pancasila, Garuda Pancasila. Adik kan bisa. Garuda Pancasila tuh. Garuda Pancasila, yuk. Satu, dua, tiga. Ayo. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, sentosa, riba saku. Ayo maju. Maju. Wih, hebat kan? Tuh Adit juga pinter. Adit harus berani dong sendiri. Oh, masa ditemenin sama Kiki ya, Ki ya? Biasanya Adit berani sendiri tuh. Iya. Baca janji siswa sendiri. Baca janji siswa sendiri. Masa kalau di depan kakaknya Adit nggak berani? Lucu Adit ya Ki. Ya Adit harus berani. Nah selain tadi satu Indonesia satu bangsa, terus ada tadi apa? Mars Pancasila. Kalau Indonesia Raya juga ya, anak-anak harus tambah rajin belajarnya ya. Indonesia Raya harus dihafalkan. Kalau bareng-bareng pasti kalian hafal ya. Nah, tapi kalau umpamanya belum hafal, anak-anak yang kecil mengikuti saja dulu. Iya. Itu ada siapa tuh? Ada Jahira. Jahira masih ada Jahira. Mana Jahira hasilnya Jahira? Sudah mewarnainya sayang? Bu. Oh iya pinter. Nanti hasilnya kita simpan, kita kumpulkan ya. Nanti pas masuk sekolah. Mudah-mudahan
kita cepat bisa bertemu kembali ya. Nah, ya. Iya. Tadi hari ini kita tadi belajar apa saja coba? Satu. Mewarnai. Iya, mewarnai. Terus apa lagi? Hormat bendera. Hormat bendera. Bagaimana coba? Coba Ibu mau lihat Kiki. Hormat gerak. Hormat Ki Jaira, Bu. Hormat gerak. Mana tangannya? Iya, pinter ya. Jahira belum kelihatan gambarnya sayang, nggak apa-apa. Coba Adit, mana Adit? Itu siapa tuh? Kirana, mana Kirana? Halo, ayo, mana hormatnya? Coba Bu Aimu lihat kembali yang sudah bisa hormat mana? Ayo, siapa tuh? Siapa tuh? Turunin. Nah. Hey. Yang kanan satunya, yang ayo. Satunya, ayo. Yang kanan sayang. Yang kanan, ya kan, sayang. Nah, tuh, Kirana pinter. Kirana pinter. Jadi ya, dari bawah ya, dulu ditarik. Dari bawah dulu ditarik ke sini. Ayo, tarik. Ayo, tarik. Iya. Iya. Di sini ya. Di sini ya. Sebelah kanan. Jangan di sini. Jangan di sini. Iya, pintar ya. Iya, pintar ya. Iya. Terus siapa lagi tuh? Terus siapa lagi tuh? Ayo. Mana tadi? Tadi sudah. Kirana sudah. Adit mana Adit? Adit. Wah, Adit sudah lagi hormat. Iya, hormat. Iya, iya, pintar. Tegak, gerak, turun. Mana? Sudah tegak, gerak. Iya, pinter, hebat. Tuh, sama kakak Paris ya, Adit ya. Terus selain tadi anak-anak untuk menggerakkan jarinya ya, tangannya itu harus lemas. Nggak boleh dikaku ya, nanti sakit. Ya, kalau belum bisa, kata Bu Ai tadi, kalau belum bisa boleh dibantu pakai tangan yang kiri. Seperti ini ya, kalau belum kuat boleh dibantu seperti ini. Kelihatan kan? Nah, ya Adit ya. Nah, ya. Kalau belum bisa, boleh dibantu. Boleh dibantu seperti kalau sudah kuat, boleh. Adit pintar. Nah, selain hormat, tadi sudah membacakan apa tadi? Janji siswa. Janji siswa. Pintar. Nah, terus udah apa lagi? Mewarnai? Mewarnai bendera. Iya. Terus? Menyanyikan apa? Menyanyikan apa? Wajib. Lagu wajib. Pinter ya. Sudah menyanyikan lagu wajib. Nah, anak-anak lagu wajibnya itu ditambah lagi. Biar tambah apa? Tambah banyak. Karena lagu wajib itu banyak sekali. Iya, Bu. Ya? Jadi kalian boleh mendengarkan tuh. Jopan baru kelihatan. Jopan. Mana Jopan? Jopan mana Jopan? Hai Jopan. Belajar kelas 1 dulu. Iya. Nah, tuh kalau hore kalian bisa mewarnai bendera dengan bagus. Kalau ini kelasnya. Iya, nanti hari minggu depan mungkin nanti kita akan belajar. Halo Kakak Piko. Kakak Piko. Iya, nanti minggu depan kita akan belajar untuk kelas yang besarnya ya. Ya, Ibu Ain janji kita akan belajar untuk kelas yang besar. Iya. Kakak Piko sudah di tema berapa? Bu Ain tanya dulu. Ini sudah di tema 8, Bu. Tema 8 tentang apa ya? Tentang... Ingat nggak ya? Tentang ini, Bu. Lingkungan sahabat kita, Bu. Oh, lingkungan sahabat kita nih sudah mencakup nih. Kakak Piko sekarang sudah lihat punya sahabatnya di YPAC Jakarta ya. Teman-teman tadi, teman adik-adik Kakak Piko yang kecil. Nah, sudah ketemu sahabat. Meskipun tidak di sahabat itu tidak hanya dekat sekolah atau teman kelas atau teman di sekolah. Tapi di luar sekolah juga kita punya sahabat nih. Kita sahabatnya di online seperti ini ya Kakak Piko ya. Iya. Nah, jadi Kakak Piko tuh tadi Adit juga punya. Nah, hari Senin ini masuk lagi Bu, insya Allah.
Oh iya, nanti kalau hari ini kita selesainya jam 12 pembelajarannya. Dari pagi ya, dari pagi sampai jam 12 ya. Nah, Jopan ada suaranya. Halo Jopan. Halo Jopan. Katanya ya, pinter. Penting anak-anak sudah mampu bereaksi, sudah hebat ya. Iya, itu Jopan suaranya kedengeran. Jopan kedengeran suaranya. Hai Jopan. Jopan sudah mengerjakan belum? Nanti dikerjain ya, dibantu sama mami sama papi boleh ya. Sama kakak. Ih, Jopan suaranya kenceng banget. Ya, aku ada Jopan. Terima kasih Jopan sudah bergabung. Kakak Piko terima kasih sudah bergabung. Iya. Nanti Kakak Piko kalau umpamanya yang belum belajar di sini di rumah belajar. Ayo, senang enggak? Senang enggak? Angkat tangan. Weh, Kirano senang. Pinter. Iya. Terus siapa lagi yang senang? Ayo. Siapa lagi mana? Ini rame banget. Aku, Tujuh belas ini ya, apa sana? 17 tapi siswa, kalau ada 17. Tapi kalau saya, di kelasnya ada berapa kakak? Saya itu cuma ada 2 orang murid doang, Bu. Oh, ada 2 orang, ya nggak apa-apa. Gurunya siapa namanya, Kakak Piko? Gurunya Bu Lestari, Bu. Bu? Lestari. Bu Lestari, iya, pintar. Nah ya, jadi Bu Ai anak-anaknya masih kecil-kecil, terus anaknya ada 17, jadinya rame ya. Tapi terima kasih Kakak Piko masih mau bergabung dengan teman-teman, dengan adik-adik di YPAC Jakarta ya. Nah, sekarang Bu Ai mau tanya dulu nih. Yo, apa warna bendera kita ya? Merah putih. Merah. Pintar. Terus. Apa tadi artinya merah? Berani. Terus? Putih artinya apa? Suci. Pintar ya. Jadi bendera Indonesia itu warnanya merah putih. Ya. Artinya merah putih. Itu. Suci. Nah, hari ini melatih tangan kalian biar tidak ya. Hormat bendera. Ayo hormat kanan atas kiri Kirana. Apalagi. Nah.
tangan satunya turun saya. Tangan satunya turun saya. Pintar. Iya. Pintar. Iya. Kalian bisa lihat. Sudah mewarnai mana? Coba adik yang gambar tadi. Gambar benderanya yang hasil mewarnanya. Angkat sendiri. Ayo. Pelan-pelan. Sendiri. Ayo diangkat sendiri. Mana hasilnya tadi? Angkat. Liatin ke Bu Ai. Diangkat. Kirana mana? Punya Kirana. Angkat. Hasilnya coba. Iya. Yeay, pintar, hebat. Nah, terus siapa lagi coba yang mau lihatin hasilnya? Coba diangkat sendiri lo ya. Kiki, coba Kiki. Angkat Kiki sendiri, Kiki, pelan-pelan Kiki. Kiki bisa kok. Mana? Itu, mana Kiki? Kiki mana Kiki, adik mana? Ini Kirana tulus yang kelihatan. Hai. Ayo mana? Kiki, apa tuh ada penang Kiki? Iya, itu Mas A ada Alfat, ada nggak ikutnya tuh Kiki hebat Kiki, bisa sudah bisa. Nah terus siapa lagi tuh? Jaira mana Jaira? Darel mana Darel? Darel udah bobo ya? Wah. Dara kayaknya udah ngorok nih. Dara mana Dara? Aja ini. Dara udah bobo tuh, dengeran tuh. Dara kan biasa suka cari alasan kalau belajar bobo deh nguap dah, ya. Terus coba siapa? Adit belum kelihatan mana Adit ya hasilnya ya Adit? Adit mana Adit? Mana cuma punya Adit? Dipanggil Bu Ai. Bu Adit dipanggil Bu Ai, mana? Hebat. Mana punya Adit diliatin? Hebat. Ibu Ai ucu, tinggal 5 menit lagi ya. Oke, iya. Iya Adit pinter. Iya. Terima kasih semuanya anak-anak semua. Kalian hebat. Iya, ya, kalian hebat. Terima kasih juga buat mama-mama atas waktunya dan bantuannya. Terima kasih banyak. Jangan bosan ya. Kalian bisa belajar terus di rumah juga bisa seperti ini di rumah belajar ini. Ya untuk yang lainnya juga terima kasih. Jadi berikan kesempatan untuk anak-anak kami. Bilang terima kasih. Ya, terima kasih dengan anak-anak. Bapak, Ibu, dan Bapak, Ibu, dari Pusdatin. Terima kasih Bapak. Ya, kami ya, sudah kami sudah bisa belajar. Sudah bisa belajar. Iya. Iya. Tunggu, yang ada di chat ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Ya waalaikumsalam. Terima kasih semua anak-anakku sayang. Kalian hebat semuanya. Iya, terima kasih Kakak Piko. Terima kasih untuk yang melihat untuk hari ini pembelajarannya. Kami memang belajarnya mulai dari awal dulu, dari tingkat dasar. Insya Allah ke depannya bisa untuk yang lebih besar lagi. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Toto. Atau Mbak Rika. Ada di chat ya. Baik, terima kasih Bu Ai. Kita ketemu lagi di bulan depan. Mas Toto. Monito Mas Toto. Yuk. Sudah selesai ya ini Bu Ai? Sudah, oke. Okay. Ya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ai dan ya, sama-sama. Dan Mbak Ika juga dari Ustadzin, juga ada teman-teman saya, ada Mbak Rica, ada Mbak Mira yang juga mendampingi dari pagi tadi. Dan tentu saja semua adik-adik dimanapun kalian berada, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Juga Bapak Ibu Guru serta para orang tua yang senantiasa setia mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar daring dengan rumah belajar. Kita jumpa lagi besok, karena besok masih ada lagi sampai dengan hari Jumat. Dan hanya libur hari Rabu karena ada hari raya Nyepi. Sehingga untuk hari Selasa, Kamis, dan Jumat insya Allah masih akan ada lagi. Mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 siang. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.